Saya menyampaikan salam sejahtera buat semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, baik di offline maupun online, mari kita mulai acara pembukaan pada siang hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 5 kerjasama Pradi dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang akan terselenggara dari tanggal 4 hingga 19 Oktober 2024 yang diselenggarakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat, dan ini juga bekerjasama dengan IKADIN Pusat. Yang saya hormati Ketua DPN Pradi Profesor Dr. Otto Hasibuan SH, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bapak Sutrisno SHMU. Selamat sore Bapak. Yang saya hormati Ketua Umum IKADIN Dr. Adardam Ahyar SHMH, yang dalam sore hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Rifai Kusumanegara SHMH. Selamat sore. Kemudian yang saya hormati Ketua Bidang PKPA Sertifikasi dan Kerjasama Universitas DPN Pradi Profesor Dr. Insinyur Firman Talaksana Pangaribuan SHMH. Kemudian yang saya hormati Dekan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bapak Dr. Suherman SHLLM. Selamat sore Bapak. Kemudian Wakil Dekan 3 Universitas Pembangunan Nasional Bapak Abdul Holik SHMH, mungkin belum ya, lagi dalam perjalanan, dan juga beserta seluruh jajaran dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi maupun Cabang, Ketua DPC Pradi Jakarta Barat Bapak Dr. Suhendra Hasido Huta Barat SASEMMMH. Selamat sore Bapak Hasido. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPC Pradi Jakarta Barat Bapak Nurholis Cahyasa SHMH. Selamat sore Bapak. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua 2 DPC Pradi Jakarta Barat Bapak Ardiani Saldi SH. Yang saya hormati Wakil Ketua 7 Ibu Rosnita Ertobing SH. Kemudian yang saya hormati Wakil Sekretaris DPC Pradi Jakarta Barat Ibu Novita Lestari SHMH. Selamat sore Ibu. Dan juga Sekretaris DPC Pradi Jakarta Barat Bapak Heri Suherman. Yang saya hormati juga Ketua Panitia PKPA kita kali ini yang berada di ujung di depan Bapak Genesius Anugrah SH. Dan juga seluruh panitia yang bertugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia raya, Indonesia raya, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin ya Allah ya kafiyun mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sulthani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa syiaman wa ruqan wa judana wa qudana wa tadarruan wa taqasuan wa ta'udana wa ta'min. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana dolamna atusana wa inlam takfirana wa tarhamdalana kunana kunal khosirin. Rabbi adakhirni muda kola sidki wa akhrisni muda kola sidki wa ta'ali bila tunka sultuan dan nasirah. Halo, selamat sore para peserta, baik offline maupun online. Pertama-tama izinkan saya mungkin untuk menyapa terlebih dahulu kepada Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH, yang dalam hal ini
kehadirannya diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPM Pradi, Bapak Insinyur Sutrisno SHMU. Selamat sore, Bapak. Kemudian ada sekretaris, ya, ada sekretaris jenderal dari DPP Kadin, yaitu Bapak Rifai Kusumanegara SHMH. Selamat sore, Pak Sekjen. Kemudian ada Ketua Bidang PKPA Sertifikasi dan Kerjasama Universitas DPM Pradi, Profesor Dr. Insinyur Firmanto Laksana Pangaribuan SHMMH, mungkin dalam perjalanan atau online, ya, perjalanan online. Kemudian di sini ada Bapak Dekan Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Dr. Sunarman SH, LLM. Selamat sore, Pak Dekan. Kemudian juga beserta, ya, jajaran dari Universitas UPN. Kemudian terkhusus kami ucapkan selamat sore kepada Pak Ketua DPC Pradi Jakarta Barat, Bapak Dr. Sukendra Asido Huta Barat, SH, SAMMMH. Selamat sore, Pak Ketua. Wakil Ketua 1 DPC Pradi, beliau yang membidangi mengawasi PKPA kita, ada Bapak Nurpolis Cahyasa, SHMH. Selamat sore, Pak Ketua. Kemudian Wakil Ketua 2 DPC Pradi, Bapak Ardian Rizaldi, SH. Selamat sore, Bapak. Wakil Ketua 7, Ibu Rosmita L. Tobing, SH. Selamat sore, Ibu. Kemudian ada sekretaris kami, yaitu Bapak Heri Suherman, SHMH. Selamat sore, Pak Heri. Kemudian ada Wakil Sekretaris yang mendampingi, yaitu Ibu Novita Lestari, SHMH. Selamat sore, Ibu. Beserta para panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun nanti sekiranya para peserta bisa saling berkenalan dan saling bersinergi dengan para panitia lain. Namun demikian dapat kami laporkan kepada bapak-bapak di depan di sini bahwa peserta yang mendaftar total hingga saat ini adalah 180 peserta. Dan tampaknya masih ada sedikit pertambahan, tapi semoga perjalanan nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pesan kami singkat saja untuk dan pembelajaran hari ini supaya para peserta nanti ke depan, kira-kira 3 minggu ke depan, bisa menikmati pembelajaran ini dengan serius, saat betul-betul mencatat, karena tidak mudah bagi kita untuk mencari waktu dari para pemateri yang luar biasa ini. Para peserta, kami mengucapkan selamat datang, selamat belajar, dan tolong jaga kesopanan maupun etika yang ada. Selamat sore dan terima kasih. Saya hormati Ketua DPM Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan SH/MH, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPM Pradi, Bapak Sutrisno SH/MH. Terima kasih kehadirannya, Pak. Jadi beliau ini sangat fully support dengan PKPA DPC Pradi Jakarta Barat. Dari era kepengurusan kami ini, beliau selalu hadir. Ya, terima kasih. Kemudian yang terhormat Bapak Sekjen DPP Kadin, saya memanggilnya Kang Rifai Kusumanegara SH/MH. Terima kasih kehadirannya. Ketua Bidang PKPA Sertifikasi dan Kerjasama Universitas DPM Pradi, Bapak Prof. Dr. Insinyur Firmanto Laksana Pangaribuan SH/MH yang mungkin hadir melalui online. Kemudian Bapak Dr. Suherman SH/LLM selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kehadirannya, Pak. Beserta seluruh jajaran dari UPN Veteran Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian dari pengurus DPC Pradi Jakarta Barat, di sini hadir ada Bapak Nurpolis Cahyasa, Wakil Ketua 1, kemudian Bapak Ardian Rizaldi, Wakil Ketua 2, dan juga Ketua Dikadin Jakarta Barat. Kemudian Ibu Rosnita Tobing. Terima kasih, ya, terhadap panitia bisa pesertanya sampai 180 lebih, ya. Jadi kemarin pun juga sama peserta itu hampir 200. Jadi ini luar biasa sekali, ya. Dan serta seluruh pengurus panitia dari DPC Pradi Jakarta Barat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta seluruh peserta online maupun offline yang hadir dalam kesempatan ini, ya.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik sehingga kita bisa berkumpul dan memulai PKPA UPN Veteran kerjasama dengan Pradi, di mana pelaksananya adalah DPC Pradi Jakarta Barat. Jadi memang DPC Pradi Jakarta Barat ini adalah salah satu DPC yang cukup giat melaksanakan PKPA, karena ini adalah tugas moral kami ya, untuk tetap bisa melaksanakan PKPA, karena begitu banyak PKPA yang dilaksanakan oleh, dan itu memang benar ya, yang menyatakan organisasi avokat yang sebenarnya tidak berdasarkan undang-undang avokat. Jadi berdasarkan undang-undang avokat, masih Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan lah satu-satunya organisasi avokat yang sah dan layak, yang benar, yang legal di negara kita. Itulah yang senyatanya. Maka teman-teman sudah tepat mengikuti PKPA di sini. Kita tetap konsisten karena kita ingin lahir ya avokat-avokat dari pendidikan yang benar, dari organisasi yang benar. Maka PKPA ini kita laksanakan dengan benar. Pematerinya juga sungguh luar biasa. Ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Kamar Agama ya di Mahkamah Agung, Hakim Agung dari KPT, WKPT, kemudian praktisi, akademisi, avokat senior, dan juga petinggi di DPN Pradi. Jadi kami sangat berharap supaya teman-teman yang mengikuti PKPA ini, dan harapannya ikutilah dengan serius, benar-benar mengikuti dengan serius supaya bisa mendapatkan skillnya dengan benar ya, supaya menjadi avokat nantinya yang berintegritas, yang profesional dan yang benar gitu ya. Nah, DPC Jakarta Barat mungkin kalau dilihat kenapa selain kami giat pesertanya banyak, tadi sempat bincang-bincang ada dengan rekan di luar ya, karena memang kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Kami banyak melakukan seminar-seminar upgrading skill, pendidikan-pendidikan ya, hukum pertambangan. Kemarin kita laksanakan juga mediator, baru saja kemarin sistem peradilan pidana anak ya, pembahasan RUU apa perampasan aset, banyak lah. Jadi itu merupakan kontribusi dan sumbangsi DPC Pradi Jakarta Barat juga, selain kepada anggotanya juga kepada para alumninya. Dan ya, saya berharap teman-teman benar-benar fokus mengikuti pendidikan ini, karena kelulusan teman-teman itu adalah sungguh-sungguh karena keahlian dan kemampuan teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa teman-teman sudah berada di tempat yang benar, Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto sebagai organisasi avokat single bar menurut undang-undang avokat, karena itulah kenyataannya, undang-undang avokat masih menganut single bar. Semua para peserta PKPA pada sore hari ini yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah kerjasama DPD Pradi Jakarta Barat dengan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta ini sudah 3 kali terlaksana. Yang pertama angkatan ketiga, angkatan keempat, dan kali ini adalah angkatan kelima. Alhamdulillah setiap angkatan kerjasama DPD Pradi dan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pesertanya cukup banyak, di atas 100 sendiri ya. Rata-rata 100 untuk 5 peserta. Dan untuk angkatan yang keempat juga lebih dari 200 ya Pak Ketua DPD. Dan alhamdulillah ini merupakan suatu hal luar biasa, pencapaian luar biasa. Dan juga terima kasih juga kepercayaannya yang sebesar-besarnya dari Ketua DPD Jakarta Barat kepada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di dalam rangka kerjasama PKPA ini. Mudah-mudahan kerjasama ini antara Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan juga Pradi DPD Jakarta Barat ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak maupun Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan juga Pradi Jakarta Barat. Sekali itu saja barangkali dari saya sebagai dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Mudah-mudahan dan insya Allah pelaksanaan PKPA ini
terus berjalan dan terus bertambah jumlah pesertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Jakarta Barat itu rata-rata 200 orang per kelas. Tepuk tangan. Jadi saya bilang sama Pak Dekan, jangan apa, pasti tidak akan pernah menyesal bekerjasama dengan BPJ Peradi dengan Tembang. Inilah cara bagaimana Peradi dan Ikadin membangun kader-kadernya. Ya, jadi ini bukan soal misi sekedar membuka PKPA, tapi memang Peradi dan Ikadin ini kita ingin memastikan calon-calon advokat bergabung dengan kami. Kenapa? Karena saya boleh menyatakan bahwa tadi disinggung oleh Pak Sido bahwa Ikadin yang Peradi yang dipimpin oleh Pak Oto Sibuan itu betul-betul Peradi yang terbaik dan diakui oleh seluruh komponen negara di Indonesia ini. Ya. Dan betul-betul komitmen untuk bagaimana menjaga kualitasnya dan kami terus menjemput. Ya. Kalau teman-teman lihat bagaimana Peradi membuka ujian PKPA di 39 kota. Itu kita menjemput putra-putri terbaik di seluruh Indonesia dengan biaya yang cukup tinggi. Ya. Kami jemput ke seluruh wilayah Indonesia. Coba dilihat di daftarnya. Sampai kita buka misalnya di Maluku, itu pesertanya mungkin 4 orang. Tapi biaya kepanitiaannya aja sudah 75 juta sendiri, dari hampir 100 juta. Untuk memberangkatkan panitia dengan pesawat segala macam. Jadi ini bukan soal komersial, tapi bagaimana kami memastikan seluruh advokat-advokat putra-putri terbaik di seluruh Indonesia bisa bergabung dalam Peradi. Karena kita punya misi untuk membangun negara hukum sesuai cita-cita founding fathers. Ya. Kita ingin negara hukum ini terus dibangun. Hari ini masih jauh dari asal dan kita berharap ini pekerjaan kita semua sebagai komponen penegak hukum. Baik buruknya negara hukum ini ada di tangan kita semua. Tidak hanya praktisinya, termasuk akademisinya. Ya. Kalau undang-undangnya terlalu lama nggak berubah, bukan salah DPR juga. Naskah akademik dari para akademisi mana nggak keluar-keluar, kan gitu ya. Jadi ini tanggung jawab bersama dan kita pun melihatnya ini perjuangan lintas generasi. Ya. Tidak hanya dari era Pak Oto, ya, yang sebelumnya lagi ada senior-senior Haryono, Citro dan segala macam masuk ke regenerasi kami di sini, turun-temurun sampai ke rekan-rekan sekalian, kalian akan melanjutkan tingkat estafet ini, ya. Karena itu memang Peradi dan Ikadin sangat sungguh-sungguh mencari kader-kader, termasuk menyediakan PKPA yang boleh dibilang komplit, bukan hanya sekedar menciptakan advokat yang profesional, cerdas tapi juga berintegritas dan memiliki daya juang untuk sama-sama membangun negara hukum. Kita tidak sembarangan membangun kader-kader dan saya harapkan juga teman-teman pada saat mengikuti PKPA, tolong jangan hanya sekedar mau lulus ujian. Ya, percuma lulus ujian tapi tidak diterima pasar. Jadi kalau ikut PKPA itu adalah bagaimana saya pada saat yang menjadi advokat yang diterima oleh pasar. Pasar kerja, pasar usaha, masyarakat. Tidak usah ragu dengan jumlah 200 orang perangkatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Sekarang kita tinggal menantang teman-teman peserta apakah betul-betul ingin serius mengikuti PKP ini. Karena kita juga semua berharap kalian lulus dan selanjutnya menjadi anggota Peradi. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang saya banggakan semua peserta pendidikan khusus perusahaan advokat angkatan kelima yang diadakan oleh DPC Peradi Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Mitra Jakarta. Selamat datang Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembukaan PKPA angkatan kelima yang diadakan oleh Dewan Pembina Cabang Peradi Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan juga disupport oleh Dewan Pimpinan Pusat Kadin, kita patut berbangga bahwa pada kesempatan sore hari ini dan khususnya pelaksanaan PKPA angkatan kelima ini bisa diikuti oleh 184 orang peserta. Selamat datang rekan-rekan semua. Tentunya bahwa penyelenggaraan PKPA ini bisa berjalan dan diikuti oleh sebanyak 184 orang peserta bukan hanya faktor kebetulan. Saya memang sejak
rekan Asido ini menjadi ketua DPC Pradi Jakarta Barat, saya selalu hadir untuk saatnya memang sebagai pengajar, pemateri. Tapi karena kebetulan juga saya adalah sebagai anggota DPC Pradi Jakarta Barat, jadi saya ini anggotanya Asido sebenarnya dari segi anggota. Nah, saya hanya ingin memberikan satu pemahaman sedikit saja terkait dengan adanya BPKG dan juga penyelenggaraan BKPAI ini. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Pak Suherman, Bapak Dekan Fakultas Hukum UPN, kebetulan periode yang lalu saya dipercaya sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat IKADIN. IKADIN sebagai salah satu pendiri daripada Pradi, terus saya tegaskan bahwa dari 8 organisasi pendiri Pradi di tahun 2004, hanya IKADINlah yang secara konsisten masih mendukung Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Jadi kalau misalkan di dalam penyelenggaraan PKPA ini di situ ada juga kesertaan dari IKADIN, statusnya bukanlah yang punya otoritas untuk menyelenggarakan PKPA, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010, Pradi itu diberi 8 kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh negara itu adalah Pradi itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Jadi otoritas itu, kewenangan itu ada di Pradi. Nah, IKADIN juga ikut serta menyelenggarakan PKPA ini memang harus bersama-sama dengan DPN Pradi yang dibawa kepemimpinan daripada Profesor Dr. Toto Hasibuan. Jadi tidak mungkin IKADIN itu menyelenggarakan sendiri PKPA misalkan tanpa bersama-sama dengan DPN Pradi. Inilah satu sikap sebenarnya. Kalaupun sekarang ini banyak bermunculan sekelompok orang yang kemudian menyatakan dirinya sebagai organisasi advokat. Karena kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, di sana disebutkan bahwa Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi dengan demikian, Pradi ini dibentuk sebagai amanat daripada Undang-Undang Advokat. Dan Undang-Undang Advokat sampai hari ini di Indonesia masih berlaku, ya, di mana asasnya hanya menganut satu-satunya organisasi advokat. Jadi Pradi ini dibentuk sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, di sinilah arti pentingnya, Bapak Ibu sekalian. Menteri PKPA ini sudah benar, nanti ikut ujian punya juga kejadian oleh Pradi, dan nanti kalau sudah lulus, maka yang akan mengangkat Bapak Ibu sekalian sebagai advokat itu adalah Dewan Pimpinan Nasional Pradi, ya. Di bawah pimpinan Profesor Dr. Hasibuan. Harapan saya daripada DPN Pradi, Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti seluruh kegiatan PKPA ini, meskipun waktunya tidak terlalu lama. Dan insya Allah nanti di tanggal 14 Desember tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian bisa ikuti ujian semua, dan harapannya semoga semuanya lulus Pak Sido, ya. Insya Allah semuanya akan bisa lulus dan nanti kita bersama-sama menjadi rekan sejawat advokat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, pendidikan khusus profesi advokat angkatan kelima yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Pradi Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan DPN Pradi dan DPP IKADIN secara resmi saya dan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.